mendukung kepemimpinan Bapak Ahmad Yang Tengli untuk menyelesaikan masalah di Kabupaten Katingan untuk tidak menindaklanjuti keputusan tersebut. Mana saya dari sini sudah 1 jam kita dari sini belum ada terwakilan yang bijak. Dari tadi belum ada. Mohonlah ibu-ibu, bapak-bapak, kami sekalian izinkan kami masuk ke dalam. Izinkan kami masuk ke dalam dan kami berdiri di sana. Biar lebih dekat dan biar lebih terdengar telinganya. Mendukung kepemimpinan Bapak untuk terus dilanjutkan. Mungkin Bapak menanggapi sedikit, Pak. Maka dengan itulah saya terutama kepada para pendukung kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang berinisiatif untuk menyampaikan pendapat. Tapi kita lihat saja. Nah, itu saya tidak ikut campur apakah lembaga itu menanggapi setiap aspirasi yang ada atau tidak, kan kewenangan lembaga. Saya tetap pada pendirian bahwa saya menghargai setiap putusan lembaga yang ada, apakah sudah berjalan dengan semestinya atau tidak, itu bisa dinilai oleh publik maupun pihak-pihak yang berwenang tentang masalah itu. Berarti itu langsung ke Mendagri, Pak, atau ke Gubernur? Langsung ke Gubernur dulu, tembusan ke Mendagri sampai ke Presiden dan DPR RI kita. Berarti itu yang membawa ke Mendagri nanti pihak DPRD atau Gubernur? Tapi kita akan dampingi. Di Gubernur berapa ada masa tenggang waktunya, Pak? Paling lama itu 7 hari. Kalau tidak disampaikan, Menteri akan mengambil langkah. Oh, berarti langsung Menteri yang turun kalau mereka nggak ada harapan dari itu? Iya, kalau tidak ada. Itu. Hari apa, Pak, menyampaikan ke Gubernur, Pak? Saya lihat kesiapannya. Mudah-mudahan kalau enggak besok, hari ini. Oh iya, iya. Itu, dari DPRD yakin enggak? Itu kita sangat yakin. Karena di perintah undang-undang itu wajib. Tidak ada ampunnya lagi. Karena kalau 30 hari harus selesai. Harus dikeluarkan paling lambat 30 hari. Setelah disampaikan ke Mendagri? Iya. Oh iya.